Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdiya'i wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'sir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Pertama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita telah berada dalam bulan zikra Maulidur Rasul, iaitu untuk kita memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Maka petunjuk daripada Rasulullah itu lebih penting lagi untuk kita ikuti, apatah lagi di dalam ibadat khusus kita, iaitu ibadat solat, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama raaitumuni usolli," bersolatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersolat. Dan inilah yang paling penting, dan inilah juga yang akan menjadi aset ataupun hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, kerana yang pertama sekali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap hamba-Nya pada hari kiamat, itulah dia ibadat solat. Yang ibadat solat ini merupakan hubungan roh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang nak kita lakukan dengan sebenar-benarnya bukan hanya kita menyelesaikan ibadat solat itu, tetapi tanpa kita mendalami sebenar-benarnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat, "Iza quntu fi salati fasalli salatan muwaddi." Jika engkau mengerjakan solat, maka solatlah seperti solat orang yang akan berpisah dengan dunia, iaitu mungkin ini solat yang terakhir bagi kita, maka perbaikilah ibadat solat kita itu dengan sebenar-benarnya. Kita sambung kepada pembahasan dalam pengajian sifatul solah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada bab seterusnya, iaitu siapa ada catat? Tak ada siapa catat kan? Iaitu bab tentang muazzin. Kerana kita telah bincangkan tentang peranan seorang imam, iaitu imam itu al-imam min damim, imam itu penjamin kepada kesempurnaan solat seseorang. Tetapi tidak cukup saja dengan imam, tetapi mesti ada seorang muazzin, kerana muazzin ini sangat penting. Sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku untuk aku masuk ke dalam syurga." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun muazzina," jadilah engkau seorang muazzin, iaitu orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga masa, menjaga waktu dan memanggil orang untuk melakukan ibadat solat. Hadis menyebutkan, "Faiza hadaratis salati falyu'azzin lakum ahadukum walyu'ammakum akbarukum." Jika waktu solat telah tiba, salah seorang di antara kalian hendaklah mengumandangkan azan untuk kalian, dan yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Ini syarat-syaratnya. Kerana seorang muazzin itu mesti ada
walaupun dalam solat sendirian sekalipun. Sehingga kan Rasulullah bersabda kepada sahabat, jika engkau solat bersama dengan kambing engkau yang engkau masuk ke dalam hutan, apabila tiba waktu solat, hendaklah engkau azan. Kerana apabila dikumandangkan azan, satu lagi hadis disebutkan, apabila dikumandangkan azan pada satu-satu tempat, maka Allah akan mengangkat azab pada tempat tersebut. Maka muazin hendaklah menunggu perintah. Yang pertamanya, tunggu perintah isyarat daripada imam sebelum mengumandangkan iqamat, dan tidak mengambil hak imam untuk meluruskan saf. Kerana ini berlaku. Kadang-kadang muazin sebelum dia iqamah, dia akan menyeru kepada makmum, saf, saf. Nah, itu bukan peranan muazin. Itu peranan imam untuk meluruskan saf. Dan muazin juga mesti memastikan adanya imam sebelum didirikan solat. Yang tidak berlaku perkara ini, di sini saya tak tahu, tapi di tempat saya berlaku. Dah selesai iqamat, imam tak ada. Orang semua dah berdiri dah. Ha, itu di masjid Kampung Pandan lah saya cakap ni. Sebab saya selalu subuh dekat sana. Yang jadi mangsa aku lah. Ha, sebab ustaz ni biasanya orang tolak lah jadi imam. Ha, terpaksalah naik jadi imam. Ha, imam tak ada lagi. Dia azan. Kemudiannya dia qamat. Kadang-kadang ya, qamat itu tidak ditentukan waktunya. Tergesa-gesa nak menyelesaikan. Itu sebab di antara masjid-masjid, seumpama masjid sini ataupun masjid Masjid Imam Syafi'i di Taman Maluri, diberikan tempoh waktu. Paling tidak waktu subuh 15 minit selepas azan baru dikumandangkan iqamat. Tetapi pada waktu yang lain, agak-agak dalam 10 minit baru dikumandangkan. Jadi orang boleh melakukan ibadat sembahyang sunat tersebut. Syarat sah azan yang pertama, Islam, istilah orang Islam. Kemudian mumayyiz, tidak sah azan kanak-kanak. Yang tidak mumayyiz itu sebab ada satu surau saya mengajar dulu di Kelang. Budak itu jemaah tak sampai lagi. Saya tak sebutlah suraunya, tapi sebut di Kelang lah. Saya pun dah berhenti dah tempat tu. Sebab selalunya saya datang, jemaah tak sampai-sampai lagi. Waktu dah masuk dah. Saya biasa kalau surau macam tu saya berhenti lah. Jemaah tak sampai lagi, surau gelap. Tiba-tiba masuk seorang budak. Budak tu lepas main bola, buduk pun tak sempurna, dia pasang speaker, dia pun azan. Ha, ini yang berlaku. Banyaklah saya tegur perkara tu. Sedangkan sepatutnya orang tua lah panggil budak-budak semayang. Bukan budak-budak panggil orang tua semayang. Malulah kalau budak-budak yang panggil orang tua semayang. Allahu Akbar. Jadi mumayyiz, tidak sah azan kanak-kanak yang tidak mumayyiz, yang tidak tahu adab-adab dan sebagainya. Kemudian lelaki tak boleh, wanita tidak boleh azan. Jangan ikut ajaran liberal. Ajaran liberal yang telah pun dipimpin oleh Aminah Wadud. Itu wanita azan. Jangan ikut ajaran macam tu. Kemudian ada tertibnya. Kemudian berturutan semua lafaz tanpa terpisah dengan tempoh masa yang lama. Kemudian menyaringkan suara. Baik. Sedikit tentang azan lah. Kerana saya bawa keratan daripada kitab, iaitu tentang Al-Tarjih, iaitu yang banyak ditinggalkan pada hari ini, berkata penyusun Bukhni Muntaj, iaitu Al-Tarjih di dalam azan disunatkan kerana ianya sebab di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan daripada Abi Mahzurah, caranya ialah dengan mengucapkan dua kalimah syahadat secara sir, perlahan sebelum mengucapkan secara jahar, iaitu nyaring. Perkataan Al-Tarjih itu adalah nama bagi dua syahadat yang pertama sekalipun. Ada pendapat mengatakan ia adalah nama bagi syahadat kedua. Ini di antara kitab-kitab ada keratan tentang sunat untuk Tarjih. Apa itu Tarjih? Disebut juga dia dalam kitab Imam Al-Asqar, Imam Nawawi, kitab Al-Asqar. Tarjih ini sunat. Sebelum dilafazkan dua kalimah syahadah, maka secara sir seorang muazin itu akan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah,
Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi tarjih pada hari ini, zaman mutakhir ini, dah tak ada lagi dah. Dah tak diamalkan. Padahal yang senang. Malah ada juga kitab yang mengatakan kalau tidak diserukan tarjih itu, maka tidak sunat untuk menjawab azan. Sampai begitu sekali. Ha, ini kitab tentang azan. Tentang azan saja, tarjih saja, perbahasannya begitu panjang. Begitu panjang. Nah, baik. Peranan dan adab serta syarat bagi makmum pula. Makmum juga penting. Pertama, imam mesti ada muazin yang menyeru azan. Kemudiannya muazin, kalau boleh muazin ini dan imam biarlah orang tempatan. Sebab banyak tempat muazin bukan orang tempatan. Kebanyakan tempatlah di tempat saya, di sini saya tak tahu. Kebanyakannya daripada luar negara, import. Orang tempatan mana pergi? Kilauan emas. Yang suara merdu, banyak kilauan emas lah. Suara merdu. Beratur dekat Times Square tu ambil borang nak masuk kilauan emas. Tak terpilih, menangis pula dia. Jadilah muazzin. Dia pencet-pencet ni kan. Banyak surau-surau yang memerlukan muazzin. Kerana muazzin ini sangat besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan diberikan ganjaran pahala bagi setiap yang hadir itu, akan diberikan ganjaran pahala kepada muazzin. Sangat besar ganjaran pahala seorang muazzin yang orang tidak memandangnya. Walaupun imbuhannya kecil. Kita tahu imbuhan seorang muazzin itu kecil. Sepatutnya muazzin ini beri imbuhan yang begitu tinggi. Kerana dialah orang yang menyeru orang untuk solat. Dialah yang memberhentikan orang daripada kelalaian. Kadang-kadang ada budak-budak main bola, dia dengar azan, dia berhenti. Dia juga lah yang memberitahu bagi orang yang berpuasa agar dapat mereka itu buka puasa dan sebagainya. Itu sangat penting muazzin ini. Baik. Makmum, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yali minkum ulul ahlami wan nuhasum alladhi yalunahum salasan wa iyyakum wa haythabil aswaq. Hendaklah yang berada di dekatku, di belakangku dari kalian adalah orang yang berakal dan berilmu. Belakang imam itu, sebab kita ada ramai imam. Maka imam tak bertugas, boleh duduk di belakang imam yang bertugas. Sangat penting. Kerana kalau imam itu terlupa ayat, maka orang di belakang boleh bantu. Kalau imam batal, dia boleh naik. Tapi kalau orang yang tak tahu macam mana nak jadi imam, imam batal, imam keluar daripada solat, siapa nak naik? Imam terlupa surah, siapa nak tolong bantu? Sebab tidak ada ilmu. Berebut duduk depan. Terutamanya bulan Ramadan, tarawih yang tak pernah datang tu, sampai Tok Bilal pun tak ada tempat. Minta maaf cakap lah, Tok Bilal pun tak ada tempat. Berebut dia duduk depan semayang sunat tarawih. Terpaksalah masjid letakkan tanda, ini untuk Bilal, ini untuk imam. Kalau orang mengerti, dia tak ambil tempat tu. Kemudian diikuti orang-orang berikutnya 3 kali dan jauhilah suara keributan pasar-pasar. Yang pertamanya, jauhkan masjid kalian daripada kebisingan. Begitu juga anak-anak yang tidak terkawal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pinjam kata Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizullah taala. Kita marah kalau rumah kita yang sudah kita cat, yang telah kita cantikkan, ya, yang kita cat, kalau anak kita conteng, kita marah. Kereta kita yang baru kalau dicalarkan oleh anak kita, kita marah. Kita, tetapi kita tak pernah tegur, tak pernah marah anak kita mencalarkan, merosakkan solat orang ramai. Sebab daripada kebisingan mereka itu yang tidak terkawal. Silakan bawa anak-anak, tetapi kawal mereka terlebih dahulu agar tidak ada kebisingan yang boleh mengganggu jemaah yang sedang sembahyang. Silakan bawa kanak-kanak, tapi kawal. Itu sepatutnya. Bukan kita larang bawa kanak-kanak, kerana masjid bukan tempat permainan. Kawal terlebih dahulu. Yang menyebabkan kebisingan, keributan, seumpama bunyi bising yang seumpama pasar. Kerana budak-budak ini diganggu oleh syaitan sangat mudah. Kita sembayang, sebelum kita sembayang dia diam.
Kita mula angkat takbiratul ihram, dia mula bising. Kita bagi salam, dia senyap balik. Itu budak. Sebab syaitan ganggu dia. Tempat saya bulan Ramadan sampai main bunga api dia. Dulu masjid tu tak ada aircon. Melintas roket daripada sana sampai sini. Sampai macam tu. Main bola dekat belakang. Siapa nak tegur? Yang lebih malam lagi, mak bapak tak datang masjid, dia suruh anak dia pergi masjid. Sebab bukan masjid ada makan. Ada masalah dia. Malam Jumaat yang penuh masjid tempat saya. Malam Jumaat ada jamuan. Sebab baca Yasin, ada tahlil, ada orang bagi jamuan. Jadi kanak-kanak semua turun, mak bapak tak turun. Ada masalah. Allah. Kawal kanak-kanak. Orang dulu dia kawal. Bawa ke masjid tapi kawal. Kalau di masjid, maka imam dan bilal yang tidak bertugas tetapi hadir untuk berjamaah seharusnya berada di belakang imam yang bertugas untuk mengambil alih tugas bila batal solat imam dan menegur kesalahan imam seperti lupa ayat dan yang dibaca dan sebagainya. Itu penting orang berilmu di belakang. Jangan imam tak bertugas pergi duduk belakang pula, ataupun bilal yang tak bertugas duduk belakang. Itu sebab penting duduk di hadapan. Tempat saya jarang. Minta maaf lah tuan-tuan dan puan, saya cakap terus-terang lah. Yang bertugas saya dia nampak, yang tak bertugas main kat rumah. Satu hari dulu pernah Dato' Ismail Kamus tegur, imam tak ada. Akhirnya Dato' Ismail Kamus ketika itu menjaga masjid-masjid di Selangor. Dia cerita, akhirnya dia naik jadi imam. Bila balik selesai pada kuliah, dia nampak imam seorang tu. Mana pergi tak nampak subuh ni. Saya tak bertugas ustaz, dia kata. Tak bertugas tak datang, bertugas baru datang. Ini masalah. Ini masalah. Sedangkan kita nak sembahyang itu bukan kerana tugas. Biar ikhlas betul-betul. Tarawih begitu juga. Tarawih. Jangan ketika bertugas saja kita buat 20, tak bertugas kita 8 kita dah cabut dah. Penting tu. Kerana ia akan dilihat oleh orang ramai sebagai kudwah hasanah. Tu imam pun buat 8, aku pun buat 8, aku cabut dah. Ada masalah. Tu bilal pun cabut, aku pun cabut dah. Jangan menjadi fitnah kepada masyarakat. Tapi bila orang cakap nanti dia marah pula. Tapi kenyataan banyak yang berlaku pada hari ini. Banyak yang berlaku. Sini tak adalah, sini bagus-bagusnya. Baik. Dan sabda Nabi SAW, anna Nabi SAW annahu qala inama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhlifu alaih. Fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqul rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisa fasallu julusan ajma'un. Dan Nabi SAW bahwasanya telah bersabda, sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka jangan menyelisihnya. Apabila ia rukuk, maka rukuklah, dan bila ia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamdu. Apabila ia sujud, maka sujudlah, dan bila ia solat dengan duduk, maka solatlah dengan duduk semuanya. Maksud dekat sini itu peranan makmum mengikuti perbuatan imam. Tunggu imam selesai daripada melakukan satu perbuatan baru makmum. Allahu Akbar imam. Jangan menyertai imam ketika takbiratul ihram, tak sah sembahyang. Tunggu imam selesai takbiratul ihram. Imam Allahu Akbar, baru makmum pula Allahu Akbar. Imam rukuk Allahu Akbar, baru makmum pula Allahu Akbar. Imam iktidal sampai tulang belulang suminya itu kembali. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baru kita pula sami Allahu liman hamidah. Imam dah tegak baru kita bangun. Jangan menyertai imam, hukumnya makruh. Takut-takut kita mendahului imam. Kalau imam muda tak apa. Kalau imam otai umur 70-80 macam di kampung saya, ketika dia bangun daripada sujud yang kedua nak bangkit tu lambat. Allah merangkak dia. Kita dah bangun dulu dah. Itu sebab tunggu selesai perbuatan imam.
Tugas kita mengikut imam, bukan menyertai imam. Bukan menyertai imam. Tunggu imam selesai rukuk, tunggu imam selesai itidal, tunggu imam selesai sujud, Allahu Akbar, baru kita pula. Ramai di antara mereka menyertai imam, hukumnya makruh. Imam belum selesai lagi, dia dah buat dah. Itu sebab penting. Dan apabila dikatakan hadis itu, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Apakah boleh makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah dalam mazhab Syafi'i? Boleh. Boleh kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga. Baiklah. Makmum dituntut mengikut imam dan bukannya menyertai imam, serta tidak terus sujud dengan lama ketika imam sudah duduk untuk tahiyat akhir. Ini juga masalah kepada makmum. Imam dah duduk tahiyat akhir, dia tak bangun-bangun lagi, warak sangat. Silakan sujud lama-lama ke rumah daripada isyak sampai subuh. Ikut imam, imam Allahu Akbar dah bangkit dah imam daripada sujud untuk tahiyat akhir, bangunlah. Yang kita sibuk sujud lama-lama tu apa kesan? Nak sujud lama-lama semayang sunat seorang-seorang, jangan ikut imam. Ini juga berlaku juga di kalangan ahli-ahli yang tak belajar tentang fiqah. Dia nak tunjuk orang, takut-takut menjadi riak. Ada yang saya tengok, imam dah bangkit dah tahiyat, dah baca tasyahud dah, dia tak juga bangun-bangun lagi. Imam nak bagi salam baru dia bangun. Warak betul. Ini masalah depan orang ramai sujud lama ni. Sujudlah lama-lama ke rumah, tak apa. Baik. Ini amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallahu ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qablul imami an yaj'alallahu ra'sahu ra'saha himarin aw yaj'alallahu suratuhu suratuhu himar. Tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, imam belum buat lagi dia dah buat, Allah akan menukar kepalanya menjadi kepala keldai himar, atau Allah akan menukar bentuknya menjadi keldai. Hadis ni riwayat Imam Bukhari sahih nah. Sebab sekarang semua pakai sahih, sahih. Daif tak pakai. Daif dia tak pakai. Semua nak pakai yang sahih, sahih belaka. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahadukum as-salatu wal imam ala halin wal yasna' kama yasna'ul imam. Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan solat dan imam sedang dalam satu keadaan, maka hendaklah ia berbuat seperti imam berbuat. Ini bagi orang yang masbuk. Nampak imam duduk, terus angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita duduk. Jangan tunggu-tunggu lagi. Ikut perbuatan imam. Kerana kita melantik dia menjadi pemimpin, mesti ikutlah. Kalau tidak, jangan lantik dia main sorang-sorang lah. Kalau tak nak ikut imam, nak ikut imam, dia ikut sampai habis, baru dapat ganjaran pahala. Sampai selesai imam berdoa, itu sepatutnya. Kecuali kalau ada urusan. Itu sebab tak ada sabar dalam ketaatan di kalangan beberapa orang di antara kita tu. Lepas salam cabut, lepas salam cabut, tak tunggu sampai habis imam. Habis salam ni dia, orang yang pertama cabut. Kita tengok besok tu, dia juga. Besok dia juga. Takkan hari-hari sibuk sangat, tak boleh tunggu ke? Pernah berlaku tuan-tuan, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang yang dilihat selepas daripada semayam, dia pun balik. Akhirnya Rasulullah tanya dia, kenapa kau tak sabar nak balik? Dia kata, ya Rasulullah, aku cuma hanya ada selai kain saja nak pakai ni. Sebab di antara sahabat Rasulullah, mereka itu bukan macam kita, yang kita ni banyak pakaian. Mereka itu pakaian selai saja. Sehingga kan apabila mereka itu wafat, kalau ditutup kepala, nak kelihatan kakinya. Kalau ditutup kaki, kelihatan kepalanya. Sangat daif.
kerana mereka itu di kalangan hamba abdi. Itu sebab Rasulullah SAW melarang muslimat di kalangan ketika di zaman Rasulullah mengangkat kepala sebelum muslimin pada sahabat bangkit daripada sujud yang kedua. Sebab kalau diangkat kepala macam-macam nampak tuan-tuan. Jadi ada seorang sahabat, lepas sembahyang dia cabut, lepas sembahyang dia cabut. Nabi tanya, dia kata, aku ada sedai kain sajalah ya Rasulullah, dan kain itu aku nak bertukar ganti pula dengan isteri aku di rumah, dia nak pakai pula sembahyang. Macam tu daifnya mereka. Jadi orang yang lepas salam cabut, salam cabut tu, kita husnuzon dengan dia, memang dia tak ada kain, tak ada seluar lah, dia nak bagi isteri dia pula pakai. Tak ada kain lah tu, dia nak balik rumah bagi isteri pakai pula, isteri nak sembahyang pula. Sebab tak sabar dalam ketaatan, kita kena sabar dalam melakukan ketaatan. Sebab inilah peluang kita dapat duduk di rumah Allah SWT. Kita tengok bola antara JDT dengan Kedah pun sampai habis, sampai ambil piala kita tunggu. Sampai habis, sampai ambil piala, tunggu. Ini sembahyang tak boleh tunggu. Allah menunjukkan bahawa kita itu tak seronok duduk di rumah Allah, tak seronok berada bersama orang-orang yang mencintai Allah. Baik. Mamuh dalam diri setelah muazin mengucapkan qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu sampai saf dah penuh baru kita nak berdiri, dah habis iqamah baru kita nak berdiri. Ini yang disebutkan di antara ciri-ciri solat orang munafik ni. Ketika mereka solat, mereka malas berdiri. Disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah SWT juga menyebut tentang ciri-ciri kemunafikan orang munafik ini. Di zaman Rasulullah mereka juga solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita takut, jangan ikut cara mereka. Kita tidaklah mengatakan orang itu munafik, tetapi ciri-ciri itu yang menyebabkan kita itu berkelakuan seumpama mereka juga. Apabila berdiri malas, apabila dikumandangkan lambat. Allah menyebut sendiri, innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas, lambat. Mereka bermaksud riak dengan solat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingati Allah kecuali sedikit sahaja. Itu sebab kita kena tunggu sampai habis. Jangan kita tergolong di kalangan orang yang munafik. Munafik pada sifat. Kena tunggu sampai habislah. Yang Allah SWT mengatakan tentang perkara itu terhadap orang-orang sebegian tidak sabar dalam melakukan ketaatan. Berdiri setelah mengucapkan qad qamatis salatu, qad qamatis salat, berdirilah. Sehingga Rasulullah SAW memberi teguran, jangan kamu berdiri dulu sehingga kamu melihat imam. Makmum hendaklah memenuhi saf hadapan dahulu sebelum membuat saf yang berikutnya. Rebut saf di hadapan, kerana saf hadapan itu akan didoakan oleh malaikat. Saf yang baru hendaklah dimulakan daripada tengah. Mesti ada dua orang. Rebut saf hadapan, jangan duduk belakang, kerana saf terbaik bagi muslimin ialah saf di hadapan. Bagi muslimat, saf yang paling belakang. Itu perbezaan antara muslimin dan muslimat. Tapi kalau ada di antara muslimin yang suka duduk saf belakang, lebih baik pakai telekung menjadi muslimat. Dia cakap terturang lah tu kan. Sebab tempat saya tu, orang dah qamat dah, tak bangun-bangun lagi, dia nak tunggu orang penuh. Ini jenis orang apa tu kan? Sebab apa? Dia waktu dulu suka naik bas kan, dia duduk belakang. Waktu sekolah pun, masa cikgu mengajar pun, dia paling belakang sekali dulu. Macam mana ni dia pandai? Dia nak duduk belakang ni kerja dia. Tak nak, takut sangat duduk depan ni. Bukan orang suruh jadi imam. Rebut.
dapat doa daripada malaikat. Allah, itu sebab tingkatan-tingkatan di dalam solat itu berbeza, tak semua sama. Orang yang di hadapan akan mendapat lebih lagi daripada orang yang di belakang. Ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 2/10, ada yang dapat 5/10. Berbeza, tak sama. Bukan semua sama. Rasulullah menyebutkan, "Law ya'lamu lama fi saffil muqaddimi lastaham." Sekiranya mereka mengetahui keutamaan pahala pada saf yang pertama, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Sebab apa? Tak nampak. Bila tak nampak, tak yakin. Kita ni nampak baru yakin, macam kerja lah. Sebab apa kita kerja bersungguh-sungguh? Sebab nampak ada payslip, ada gaji. Cuba tak nampak, tak nak kita kerja. Macam tu juga dalam usaha akhirat, sebab tak nampak. Sehinggakan Allah menyebutkan di dalam hadis kursi, yang paling sedikit aku berikan kepada hambaku ialah keyakinan dan kesabaran. Tak yakin dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Tak yakin kita. Sedangkan Rasulullah SAW itu tak pernah berdusta. Ucapannya semua wahyu daripada Allah. Itu sebab zikra Maulidur Rasul ini bukan sahaja kita itu gembira di atas kelahiran Rasulullah SAW, tetapi hendaklah kita gembira apabila kita dapat menghidupkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan sekadar gembira kita berarak dan sebagainya. Silakan berarak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat saya berarak penuh waktu Maulidur Rasul itu ni, penuh. Sebab masjid tempat saya tu keliling flat semua, orang semua turun. Kontingen yang terbaik dapat hadiah RM1,000 dengan spanduk, dengan pakaiannya. Tapi bila azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang bagak tu tak masuk dalam masjid semayang. Ini masalah. Tak masuk dalam masjid pula semayang. Ada lepak kat luar. Ini masalah. Bagak bukan main. Kita terpaksa teguh perkara ni. Nak bagak, silakan bagak. Tunjukkan benar-benar kamu cinta kepada Rasulullah SAW. Saya pinjam kata-kata Ustaz Abdul Samad LCMA Hafizullah Ta'ala. Dia mengatakan orang yang menyambut gembira atas kelahiran Rasulullah, menyambut Maulidur Rasul dan sebagainya, tapi kalau dia tak sembahyang, orang ini besok di akhirat satu sel dengan Abu Lahab. Kerana Abu Lahab juga gembira atas kelahiran anak saudaranya, sehinggakan membebaskan Suwaibah dan juga mengorbankan 100 ekor unta. Gembira sangat atas kelahiran Nabi SAW. Satu sel besok dengan Abu Lahab. Semayang tak ada, barak bukan main. Apatah lagi Masjid Sayyidina Ali ni potong lembu macam raya haji pula. Lagi ramai datang. Maaf tuan. Kadang-kadang akhir zaman ni kena cakap macam tu, dia tak boleh lembu-lembu lagi dah. Hati orang keras. Terlalu keras. Kena keras lah, ketuk dengan keras sikit, biar terasa sikit hati tu. Baik. Hadis Nabi SAW menyebutkan, Ibn Hibban menyebutkan, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf pertama. Allah. Tambah pula hari Jumaat, rebut saf di hadapan, pakai serban berwarna putih, dapat doa daripada malaikat, memakai jubah putih dan sebagainya. Allahu Rabbi. Itu sebab kita nak beratkan timbangan amal kita dengan menghidupkan apa yang telah ditinggalkan oleh Sayyidul Wujud baginda Nabi SAW. Berselawatnya Allah dan berselawatnya malaikat itu iaitu turunnya rahmat daripada Allah dan didoakan oleh para malaikat. Seronok duduk saf hadapan. Ini bagi muslimin, nah, muslimat bukan. Baik. Yang pertama, ketika niat bagi makmum, dia wajib berniat mengikut makmum, makmuman.
Kalau dia tidak berniat mengikut imam, batal sembahyang dia. Berbeza dengan imam, kalau dia tidak berniat menjadi imam, sembahyangnya sah tetapi tidak mendapat pahala berjemaah. Makmum wajib berniat mengikut imam. Kedua, dalam sembahyang jahar yang dibaca secara kuat, makmum menyarikan ucapan amin. Tadi pun amin tak kuat. Ini masalah. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, adapun nikmat-nikmat daripada Allah tu hendaklah kau zahirkan. Kita ada suara. Kenapa tak boleh kita zahirkan untuk mengucapkan amin? Apabila bertetapan amin, makmum itu bersama dengan imam dengan aminnya para malaikat, maka akan terampunlah dosa-dosanya yang lalu. Ini juga banyak di kalangan orang lelaki kita ni, segan, malu nak keluar suara mengucapkan amin. Tapi mereka tak malu untuk mengeluarkan suara ketika JDT menyumbatkan gol mengalahkan Kedah baru-baru ni. Gol, menjerit dia sampai bergegar rumah dia. Bukan sebelum dan selepas imam. Kerana ucapan amin ini dicemburui oleh Yahudi. Dalam sembahyang jahar, sebaiknya makmum tidak membaca surah atau beberapa ayat setelah membaca surah Fatihah kecuali jika dia tidak mendengar suara imam. Maka dengan itu, ketika imam membaca ayat, kita diam dan dengar dan tadabur ayat yang dibaca oleh imam, agar kita memahami apa yang dibaca oleh imam, bukan kita mengikut bacaan imam. Hukumnya makruh kalau kita ikut bacaan imam. Saya pernah sembahyang subuh hari Jumaat, satu masjid tu sebelah saya diikut imam baca surah sajadah. Kalau nak baca jadi imam lah, jangan ikut imam. Dengar bacaan imam itu, bukan diikuti. Kecuali kalau tak mendengar suara imam, jauh dan sebagainya, ataupun dalam solat-solat sir. Solat sir, solat zuhur dan solat asar, pada dua rakaat yang pertama dibaca surah, maka makmum juga dituntut juga untuk membaca surah. Baik. Melakukan rukuk setelah imam sempurna rukuk, begitu juga ketika sujud. Tadi telah saya sebutkan yang nombor empat ni, iaitu mengikut imam, hendaklah mengikut perbuatan imam setelah imam selesai melakukannya. Kelima, apabila perlu makmum bertakbir supaya makmum di belakang tahu pergerakan imam. Ini tugas muazzin. Kalau di Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalau ramai, ataupun kalau mic jadi ada problem, tiba-tiba bateri kong, jadi tolonglah sebab orang di belakang tak dengar. Jabir bin Abdullah menceritakan Rasulullah pernah mengimami kami sembahyang zuhur dan Abu Bakar di belakang baginda, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Apabila Rasulullah bertakbir, Sayyidina Abu Bakar pun bertakbir supaya didengar oleh kami. Itu ramai di Masjid Nabawi. Masjid kita ni mungkin tak payahlah, tak ramai, setakat 2-3 saf je. Ini penuh Masjid Nabawi, penuh. Masjid di Mekah penuh. Masjid Nabawi, Masjid Jin. Kan di Mekah ada Masjid Jin kan? Ada? Penuh. Penuh Masjid Jin tu. Dikhabarkan sampai tak ada tempat ruang untuk jin masuk dalam masjid tersebut, penuh dengan manusia. Akhirnya jin-jin yang berada di Mekah tu datang ke Malaysia, dia tumpang masjid ke Malaysia. Itu sebab banyak jin duduk ni. Sana dah penuh. Tuan-tuan nak rasa tak jin datang semayang ke masjid? Lepas pada pukul 12 malam, tuan-tuan tidurlah ke muka tangga, tertengok dia pijak. Dia pijak tuan-tuan. Ada di antara mereka tu terbang, ada di antara mereka tu terjalan, dia pijak. Dia semayang kat sini. Masjid bagus, biasanya kurang lah. Kalau masjid di masjid negeri di Seremban, masjid tepi Taman Tasik tu, kalau orang jadikan masjid hotel tempat tidur, kalau dulu, tidurlah kat situ. Dia alihnya, diletakkan tepi Taman Tasik tu oleh jin. Ya memang marah dia. Tidur dah letak buduk dalam kandang kotor, kemudian niat menjadikan hotel. Bukankah pada hari ini orang bila tak ada tempat tidur, dulu masjid tak kunci, masjid carinya. Tak ada tempat tidur, masjid. Nak buang air, masjid. Masjid je kerjanya, dicarinya.
Ada tergamak orang membuang kotoran di masjid, buang najis. Allah. Sanggup kita sembahyang tak nak? Singgah ya. Isteri pergi tempat buang air ke masjid, bawa anak kecil. Anak kecil nak buang pampers pula dalam dustbin dekat masjid. Suami sambil tunggu isteri, buang pula pasir-pasir daripada alas kaki kereta tu. Habis kotor masjid semua. Ini jenis orang terhenti rasa ni tuan. Dia ingat masjid tu tempat buang kotoran ke apa? Kesian noja yang buat kerja. Allahu Akbar. Itu sebab jangan jadikan masjid tempat singgah. Boleh singgah, tapi paling tidak letaklah duit. Ini tak masuk pun tidak. Berwuduklah. Nampak masjid, berwuduk, semayang tahiyat masjid. Ada tabung, letak duit. Sebab kita guna air masjid dan sebagainya. Masalahnya orang kita ni bila pergi masjid, dia tak bawa duit, tak bawa duit. Pergi kedai, tahu pula bawa duit. Kadang-kadang pengurusi ke sentiasa kata, tuan-tuan, kita minta mohon sumbangan pada tuan-tuan, ada hamba Allah dalam bermusafir sekarang ini, mengharapkan bantuan. Masing-masing pun, Allah tak bawa duit dah, tak bawa duit dah. Pergi masjid dia tak bawa duit, pergi kedai tahu pula bawa duit. Ini masalah. Saya sebut ni melaku pengalaman saya tuan-tuan, sebab saya dulu mengajar berkitab. Bawa kitab, letak kat luar. Tuan-tuan, kitab ada kat luar tu. Siapa yang nak bertelaki mengaji berkitab, ambillah kitab tu hadiahnya, nanti di luar nanti. Utang boleh ustaz, duit tak bawa dah. Ambil lah. Malam pertama ada, minggu bulan depan tu langsung besar. Halal je lah. Tak masalah orang kita. Pergi masjid tak bawa duit, pergi masjid tak bawa duit. Itu alasan dia. Kedekut sangat nak gunakan masjid ke jalan Allah Subhanahu Taala. Nak gunakan duit untuk ke jalan Allah. Baik. Ini bunyi macam kasar sikit kan? Terasa tegas lah. Bukan kasar, tegas sikit. Baik. Kemudian, tidak bangun daripada tempat sembahyang sehingga imam selesai berdoa. Ini adab bangun. Ini adabnya. Ayuhannas, wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni imamukum, sesungguhnya aku adalah imam kamu. Fala yastabiquni bil ruku' wala bis sujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Janganlah kamu mendahuluiku dengan rukuk, sujud, berdiri dan salam. Imam tak selesai lagi, dia dah cabut dah. Kecuali kalau ada urusan itu. Kita kod dekat situ ke kalau ada urusan. Nak cepat pergi kerja ke, nak buang air ke. Tapi kalau tak ada urusan tu, mula sampai habis. Sampai imam berdoa. Kadang-kadang kita tengok imam kesian. Dia dah pusing, dia tengok jemaah dah kosong. Tadi semayang penuh. Kecewanya tu seorang imam itu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan jadilah imam. Tuan-tuan jadi imam, selesai semayang orang cabut. Apa rasa hati tuan-tuan? Apa rasa hati? Sebab tidak menjaga adab. Adab seorang makmum tu kena jaga. Tiba-tiba orang cabut, imam pun terasa hati dia. Apa kena dengan aku ni? Tak betul ke sampai orang cabut? Allah Rabbi. Jagalah. Hormatlah pemimpin kita, imam depan ni. Bukan semudah jadi imam tuan-tuan. Bukan mudah. Bukan senang. Nak cari imam pun sekarang payah. Payah nak cari imam. Itu sebab besok saya mengajar di Masjid Batul Amin. Salah seorang imamnya orang Bangladesh. Orang Melayu tak ada lah. Di masjid di Surau Al-Falah Taman Cempaka je, seorang juga imam dia orang Bangladesh. Orang kita tak ada. Tak ada orang kita. Tak tahulah. Takut dia nak jadi imam ke? Ada masalah. Jadi suami nak. Jadi imam tak nak. Ada masalah. Cuba test Muslimat, cuba test suami jadi imam sekali tengok. Boleh tak? Kalau dia kata dia tak boleh tu, awak jangan masak. Wah, awak tak pandai masak ke? Apa salah awak tak pandai masak? Kalau macam tu, janganlah jadi isteri saya. Awak pun tak pandai jadi imam, jangan jadi suami saya juga. Mana penting? Semayang ke makan? Makan boleh, makan kat luar. Semayang penting. Suami wajib didik isteri. Wajib didik isteri. Banyak perkara ini berlaku. Muslimat saya mengadu, ustaz, isteri, suami saya tak semayang ke ustaz? Macam mana ni ustaz?
Dalam hati saya yang kau pilih orang tak sembahyang sama semua. Kau tengok kereta cantik, kerja gaji besar, baru kau pilih. Tak sembahyang, kau tak kisah. Nak bawa, nak pilih kasut pun, pilih kasut yang terbaik untuk kaki kita. Itu pun kasut kita tak bawa masuk dalam rumah. Ini pilih suami, bawa atas katil. Tak sembahyang, kita pilih. Allah Akbar. Pilih suami yang sembahyang. Habis macam mana Ustaz? Carilah ke masjid. Ke masjid semua kaki sembahyang ni. Semua kaki sembahyang ni. Habis semua tu laki orang. Ambil lah laki orang, ambil lah. Penulis lah. Ini sembahyang. Daripada bujang tak sembahyang, laki orang lah. Ambil. Jadi ni sembahyang. Ada masalah. Kemudiannya terus mengikut gerakan imam ketika masbu, apapun gerakan yang dilakukan oleh imam ketika itu. Kemudian makmum membaca takbir intiqadat dengan perlahan. Hanya imam saja menyaringkan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jangan makmum pula. Nanti makmum dia tengok imam dalam keadaan sujud, dia pun masuk masbuk sujud bersama imam tu. Ketika itu dia melafazkan takbir dengan kuat, Allahu Akbar. Habis jemaah bangun, dengar suara imam, batal sembahyang orang. Perlahan saja. Kemudiannya mengingatkan, bukan tegur imam, ketika imam lupa bacaan atau lupa pergerakan dalam sembahyang dengan ucapan subhanallah. Kalau wanita dengan bertepuk tangan. Tinggal lagi orang ini, ada kalangan di antara mereka tu pandai. Imam lupa ayat, dia pergi sambung dengan ayat. Seorang bagi ayat lain, seorang bagi ayat lain, seorang bagi ayat lain. Pening kepala imam. Berlaku tuan-tuan, tempat saya. Dah imam pening kepala dah. Mana satu dia nak ikut ni. Kesemula tidak membuat gangguan kekhusyuan seumpama berbunyinya handphone ketika solat. Ini masalah ni, handphone ni. Handphone ini menjadi alat yang melalaikan kita di dalam rumah Allah. Handphonenya bunyi dengan zikir subhanallah. Sebab orang hari ini warak, handphone yang berzikir, dia tak berzikir. Tiba-tiba imam subuh hari Jumaat membaca surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Handphone tak off, handphone tak bunyi. Subhanallah, subhanallah. Pening kepala imam. Mana salahnya aku ni? Mana yang salah? Handphone buat gangguan. Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi, imam Mekah, satu hari handphone jemaah berbunyi lagu. Selesai daripada sembahyang menangis dia, tuan-tuan. Menangis. Dia mengatakan, aku tak pernah mendengar lagu-lagu ketika aku berada di rumah aku. Ini kali pertama aku mendengar lagu di rumah Allah, dia kata. Allah Akbar. Sebab kita tak berhati-hati dengan alat telekomunikasi ini. Sebelum memulakan solat, peranan imam, sutratul imami, sutratul man khalfah, sutrah. Tidak lebih daripada tiga hasta. Iaitu sutrah imam merupakan sutrah orang-orang di belakang itu, pembatas, penghadang. Akan menyelamatkan orang di belakang. Ini sunnah. Sunnah yang sangat berat. Sehingga Rasulullah mengatakan, la tusalli illa sutrah. Janganlah engkau solat kecuali menghadap sutrah. Yang pertamanya, sutrah yang paling baik ialah tembok. Kalau tak ada tembok, tiang. Di Masjid Nabawi, ketika zaman Rasulullah, berebut sahabat nak semayang belakang tiang. Tak ada tiang, macam tu letakkan benda tu. Ataupun letakkan rehal, letakkan beg dan sebagainya, agar kita dapat kukusyukan di dalam solat. Baik. Apa itu sutra? Merupakan penghadang, pembatas, pagar untuk melindungi solat kita. Rumah kita ada pagar, takkan semayang tak ada pagar. Tengok, ini di antara gambar-gambar sutra. Tu ada sutra, tu menghadap sutra, ini sutra. Saya pernah buat sutra ni. Imam Mekah ada sutranya. Cuma masjid, di antara masjid-masjid kita
ada tempat mihrab itu, yang lengkungan tu, sutra tu, mihrab tu. Malamnya mereka menjauhi pada mihrab tu. Dia duduk belakang. Tempat imam kat sini, mihrab kat sana. Mihrab tu sebagai sutra tempat imam. Sehinggakan sutra Rasulullah melengkung macam ni. Sehinggakan apabila Rasulullah sujud, terkena antara sisi tangan Rasulullah pada dinding itu, macam tu. Itu sutra. Masjid kita ada sutra dengan lampu pancarannya, tapi tak digunakan masjid-masjid di Kuala Lumpur dan sebagainya. Jauh. Jadi nak buat apa letak lengkungan tu kalau macam tu? Bukan hiasan. Itulah guna sutra. Imam kena cerdik. Kerana nak menyelamatkan orang di belakang. Ha, tengok, ini semua sutra tempat imam. Kalau tak ada, dia letakkan kayu itu lebih lebih kurang 3 hasta. Baik. Iza salla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadu minha. Apabila salah seorang di antara kamu sembahyang, hendaklah dia sembahyang dengan menghadap sutra dan mendekatkan padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memacapkan tongkat tombaknya ketika sembahyang. Ada Rasulullah ketika juga sembahyang di belakang untanya. Kalau kita sembahyang di belakang, pastikan ada orang duduk di hadapan kita. Orang itu tidak bergerak, orang itu menjadi sutra bagi kita. Dalam mazhab Syafi'iyah, sebagaimana pandangan daripada Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Ihtilaf Al-Hadis halaman 97, atau yang telah ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Radatul Atalibin, juzuk yang pertama halaman 398, Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i berkata, disunahkan bagi orang yang solat meletakkan sutrah di hadapannya yang berupa tembok, tiang atau yang lainnya, dan mendekat kepadanya dengan jarak antara dirinya dengan sutrah tidak lebih dari 3 hasta. Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah sangat prihatin bab sutrah. Sangat prihatin. Ha, tuan-tuan pernah tengok Tuan Guru kalau dijemput, dia akan sembahyang depan dinding tu. Dia tak sembahyang belakang-belakang macam ni, tak ada. Dia akan cari sesuatu sebagai penghadang bagi dia sembahyang. Baik. Yang pertama, tembok atau dinding. Ha, tengok, ini cantik ni sutrahnya. Itu Masjid Sultan di Singapura saya pergi. Saya siap ambil gambar lagi. Ada sutrah kayu itu. Masjid Sultan di Singapura. Ha, ini paling cantik sekali ni. Tengok. Paling cantik untuk imam ni. Tak terganggu imam. Allah Rabbi. Sutrah. Tiang, meja, kerusi, rehal, beg, kain ridak ataupun sejadah. Ataupun yang paling akhir ialah garisan. Tapi di saat kita berpeluang semayang menggunakan sutra, ada tiang, ada tembok, ada orang duduk, kenapa kita tak semayang di belakang orang tersebut yang boleh menjadi pelindung bagi kita? Itu selamatlah kita di dalam semayang begitu. Baik. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban minas sutrah. Faqala bainahu wa baina jidari salatu azar. Adalah Nabi solat dengan sutrah pembatas, maka di antara baginda dan dinding tersebut adalah 3 hasta. Jadi kalau kita gunakan rehal, pastikan rehal itu sama ada di kanan ataupun di kiri. Jangan letak di tengah-tengah. Kerana akan didakwa oleh orang yang jahil kita menyembah rehal. Itu kena jaga-jaga tu. Orang bila tengok, dia kata sembah ini, sembah apa ni, sembah rehal ke apa ni. Ini masalah. Sebab dia tak belajar tentang bab sutra. Kalau di masjid tabung haji, orang yang sembahyang dalam keadaan tempat lapang, Pak Arab tu akan ambil tabung masjid ke apa ke, dia letak ke depan tu, biar orang selamat sembahyang. Bukan Pak Arab tu letak tabung, suruh kita letak duit dah. Sebagai sutra pelindung. Baik. Begitu juga hadis menyebutkan, iza salla ahadukum bila fi nahri fa in aba falyuqatil
fa'innama wa syaitan syai'in yasturuhu minan nas fa'arada ahlun ayyajtaza baina yadai fa'liyadfa. Apabila salah seorang yang menutupinya dari manusia menghadap sutrah seorang daripada kamu semayang menghadap, lalu ada seseorang ingin melintas di hadapannya, hendaklah dia menghalanginya pada lehernya. Itu tahan orang tersebut, jangan bagi dia lalu, kerana haram bagi orang yang lalu di hadapan orang semayang, iaitu batas tempat sujudnya tu. Batas tempat sujud, bukannya kalau kita semayang sini lalu depan tu, bukan. Batas tempat sujud tu, nah, jangan lalu di hadapan batas orang sujud. Kalau orang itu enggan tetap hendak lalu juga, perangilah, tahanlah dengan kuat, kerana dia hanyalah syaitan. Dalam beberapa hadis disebutkan bunuhlah dia. Ha, jangan faham secara literal hadis. Ha, ambil pisau rondok orang tu mati pula. Ha, itu sebab hadis jangan faham secara literal. Bukan suruh bunuh, tolak dengan lebih keras lagi. Ha? Kerana dia adalah syaitan. Begitu juga menyebutkan lau ya'lamul marra baina yaday musalli maz'alai. Sekiranya orang yang lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang mengetahui dosa yang ditanggungnya, lakana ayakhifu arba'in khairan lahu min ayyamurru baina yaday. Nescaya dia memilih untuk berhenti selama 40 tahun. Dalam riwayat disebutkan 40, ada yang mengatakan 40 tahun daripada dia berjalan. Itu lebih baik untuknya daripada berjalan di hadapan orang yang sedang sembahyang. Berat lalu depan orang sembahyang. Kenapa dia letakkan sutra? Kerana pada diri kita itu fa inna ma'ahu qarin, sesungguhnya bersamanya adalah qarin, bayangan syaitan. Walaupun penggunaan sutra ini bukanlah satu kewajipan, bukan wajib nak, namun ianya adalah sunnah Nabi dan hadis Nabi tentangnya banyak diriwayatkan, sangat banyak. Buka saja Sahih Bukhari, begitu banyak tentang menceritakan tentang sutra. Baik, perumpamaan, jika rumah kita pagar agar tidak dimasuki pencuri, maka lebih patut untuk kita pagar solat yang kita dirikan. Solat lebih penting lagi. Kemudian peranan imam mengingatkan makmum supaya merapat dan meluruskan saf. Rasulunna sufufakum au yukhalifunna Allah hubayna wujuhikum. Hendaklah kamu luruskan saf kamu atau Allah akan memecah belahkan kesatuan kamu. Persoalannya, kenapa umat Islam berpecah belah? Bukan sebab politik, itu juga salah satu daripadanya. Bukan sebab merebutkan harta, walaupun ia salah satu daripada puncanya. Bukan merebut jawatan, walaupun itu puncanya. Tetapi yang paling nyata ialah di antara mereka tidak meluruskan saf dan tidak merapatkan saf, yang memecah, menyebabkan Allah memutuskan hubungan kita itu. Ini masalah. Kesatuan kita itu dipecah belahkan kerana kita tak nak rapatkan saf. Rapatkan betul-betul saf, celah-celah ruang. Sehingga kan Rasulullah mengatakan, aku melihat celah-celah kaki kalian itu adanya syaitan, serupa seekor anak kambing. Pengalaman tuan-tuan, saya sembahyang, ha? Itu sebab imam tidak ditutup mengangkat takbir sebelum saf sempurna, sehingga kan Rasulullah masuk ke celah-celah saf, membetulkan saf. Jadi peranan imam luruskan saf, tengok dulu makmum, bukan tengok ke depan. Ada di kalangan mereka tengok ke depan, luruskan saf, rapatkan saf, belakang tak apa jadi. Terutamanya dalam sembahyang tarawih, sembahyang tarawih 20 rakaat, sampai 8 rakaat orang semua dah bubar dah, dah berpisah dah, saf belum lagi rapat, ya tak peduli, dia sembahyang juga. Ada masalah, biar orang tunggu, jangan cepat sangat. Pengalaman saya sembahyang di Masjid Nurul Hidayah ketika itu, beberapa tahun lepas, dalam saya letak ridak ke depan saya. Ada di antara mereka letak kunci, ada yang letak handphone, macam-macam lah. Orang kita ada letak botol lain sembahyang depan tu. Akhirnya
kami tak sedar kami itu telah beralih ke tempat lain, sedangkan kami tak bergerak. Saf saya, saya punya lidah ada kat sana, orang tu handphone dekat sini, ini semua dah beralih kat sini. Itu menjadi satu keajaiban bagi kami. Jadi kami rujuk kepada Tuan Guru Haji Azhar bin Itam, ketika itu imam, ketua imam, Allah yarham dah. Dia kata mungkin jin-jin itu menumpang sembahyang di celah-celah kami kerana kami tak merapatkan saf. Tapi kami tak terasa ditolakkan itu. Dah jauh dah, benda kami itu jauh dah. Allah Rabbi. Jadi imam dituntut tidak mengangkat takbiratul ihram terlebih dahulu sebelum saf sempurna. Cuma kadang-kadang masalah orang kita ni, imam bila suruh masuk saf, suruh cepat, orang kita buat tertiak ni masalah. Terpaksa tunggu pula dia. Terpaksa tunggu pula dia. Bagilah kerjasama pada imam. Itu sebab kita nanti imam ni sebagai pemimpin, bagi kerjasama dengan dia. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu munakiban fi salati fayaqulu stawu wala takhlifu fatakhtalifu qulubukum. Rasulullah dahulu mengusap bahu-bahu kami dalam solat ketika akan solat dan menyatakan luruskan dan janganlah saf kalian bengkok sehingga mengakibatkan hati kalian berselisih. Kan dalam pembarisan tentera dibuat tu, cek barisan tu, kalau tak betul dicucuk dengan tongkat tu biar lurus, semayang lebih lagi. Tu imam depan ni bawa tongkat cucuk orang yang tak lurus saf tu, ketuk kaki dia tu biar lurus, sebab nak betulkan semayang. Baik, tengok saf yang rapat macam mana. Tu saf yang rapat menutup celah-celah kaki tu. Ini rupanya saf yang tidak rapat. Macam tu lah kebanyakan yang bawah tu, kebanyakan yang berlaku bawah tu. Atas tu tak nak orang. Kadang-kadang kita rapatkan kaki, temukan kaki, orang tak nak. Orang jauh. Bukan menempel ya, tetapi menemukan antara bahu dengan bahu, celah kaki dengan celah kaki. Tu saf yang rapat, bukan saf yang sembahyang macam ni. Kalau sembahyang macam ni boleh menghilangkan ganjaran pahala berjemaah. Inna Allah wa malaikatahu yusallu ala alladhi yasilu nasafu. Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan orang yang menyambungkan saf. Man sada furjatan rafa'ahullah bihadarajat wa banalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutupi satu celah di dalam saf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya kerana dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Kecil ya amalan, rapatkan saf ya. Tutup celah-celah tu dan dapatkan rumah di dalam syurga dan diangkat derajat oleh Allah SWT. Baik, akibat tidak meluruskan atau merapatkan saf yang pertama memberi ruang kepada syaitan dan Allah Ta'ala akan memutuskan urusannya. Itu pertama. Kedua, hati tidak bersatu antara para jemaah. Itu sebab jemaah kita ni semayang sama tapi bergaduh. Asbab daripada ni hilang pahala yang besar, tak gunalah berjemaah, baik semayang sorang-sorang. Baik, berdiri tegak, ini permulaan solat. Model tu saya pakai gambar ni, tayah raya. Kalau pakai gambar orang lain dia minta royalty. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Ini akan kita sambung pada bulan hadapan, bermulanya untuk kita solat. Solat qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Itu akan kita sambung pada akhir tahun nanti, iaitu pada bulan 12. Jadi perbetulkanlah ibadat solat kita itu dengan sebenar-benarnya dan jadikanlah solat itu sebagai pemangkin untuk kita menghubungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya solat itu akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang terakhir daripada saya, saya nak iklan sikit. Boleh tak Tuan Nazir? Buat iklan boleh tak? Baik. Masjid An-Nur Glenbury di Subang Jaya akan mengadakan Akademi Imam dan Muazzin, iaitu Akademi Imam dan Muazzin
singkatannya alim. Siri kedua, jadi akan diadakan pada 6 Disember hingga 28 Disember, 23 hari. Terbuka kepada kanak-kanak yang sedang bercuti sekolah nanti bermula usia 13 tahun. Bayarannya cuma RM300 tapi akan disediakan makan, penginapan, bahan-bahan dan sebagainya. Orang-orang yang akan memimpin di dalam menjadi imam dan menjadi muazzin bagi anak-anak kita itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh pihak masjid sendiri, iaitu beberapa pensyarah daripada universiti, imam daripada Masjid Negeri Syahdam, muazzin daripada Masjid Negeri Syahdam, dan saya juga terlibat dalam program tersebut. Maka kalau tuan-tuan nak memasukkan tuan-tuan, saya akan bagi infonya kepada Nazir nanti. Jadi beri peluang kepada anak kita cuti sekolah agar mereka terdidik menjadi imam, akan diajar juga tentang bab-bab fiqah, cara pengurusan jenazah, penyembelihan dan juga ruqyah syariah, iaitu cara pengubatan dan sebagainya. Banyak yang akan diajar nanti. Daripada anak kita cuti tak ada buat apa, jadi ambillah peluang tersebut bermula umur 13 tahun hingga ke atas. Rebutlah peluang tersebut untuk kita mendaftar. Saya tak tahu sama ada penuh ataupun tidak. Akan dibimbing oleh yang pertamanya yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fazil Zainal daripada Imam Masjid Al-Husna Bandar Sunway, Ustaz Syarul Azman Syarudin pensyarah kuis, Ustaz Kapten Muhammad Naim Kor Agama Tentera Darat, kemudiannya Ustaz Firdaus Subhi pegawai Hayat Wal Islam Jaiz, kemudiannya saya juga di antaranya, kemudian Ustaz Fahmi Asraf, kemudiannya Ustaz Wan Amiruddin Helmi, Ustaz Muhammad Faizal Tajwid yang berbahagia, Ustaz Hassan Ishak pengasas pondok. Kemudiannya ramailah di antara mereka itu yang akan mengambil bahagian. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pensyarah yang akan membimbing nanti. Ada 16 pensyarah yang akan membimbing. Jadi kalau anak kita terbimbing, mudah kita besok, dia akan menjadi imam untuk kita ketika kita meninggal dunia besok. Dan dia juga yang akan menguruskan jenazah kita ketika kita meninggal besok. Jadi rebutlah peluang ini. Saya akan bagi info kepada Tuan Nazir nanti. Moga-moga kita akan memanfaatkan cuti sekolah untuk anak kita daripada mereka melakukan kelalaian yang tidak berfaedah di rumah. Hadza wabillahi taufik. Mohon ampun, mohon maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.